Yo, sih, tumbas. Lumayan, juara 2. Ayo, De, maju lo. Iya. Beli minum dulu, guys. Mayan, mayan, juara 2, bapak-bapak. Fanres, fanres. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furosemi Channel. Pada episode kali ini kita akan melihat aktivitas Play On Indonesia Community di bulan Maret tahun 2022 ini. Kita sekarang lagi ada di Muhammadiyah 4 Porong, guys. Nah, hari ini sedang ada kompetisi untuk junior dan juga dewasa untuk program Play On Goes to School. Nah, kita kali ini akan lihat arenanya. Jadi kita akan bertanding di arena atau lapangan basket ini ya. Arenanya cukup licin dan sebelumnya pemain diharapkan untuk mendaftar dengan mengisi formulir terlebih dahulu dari panitia, guys. Kegiatan kita hari ini disupport oleh beberapa pihak yang ikut mendukung demi lancarnya acara hari ini, guys. Oke, kita akan coba tengok untuk beberapa kit dari teman-teman yang sudah disiapkan di sini. Di sini ada beberapa mobil yang sudah disiapkan untuk Street Mini 4 WD untuk kelas normal, guys. Jadi kalau kalian tahu ya, ada kelas Bigfoot, ada kelas normal juga di Street Mini 4 WD. Oke, kita akan saksikan keseruan kita hari ini. Let's play on, guys. Kamu kan drama ini, wah ini adik kakak ini. Pak Ribut. Oh, Pak Ribut. Oke ya, anak-anak ready semua. Cekap mobil aja. Oke. Siap. Rel, udah siap dah, Rel? Udah siap? Udah. Zaki siap, Zaki? Udah. Gerombolan bapak-bapak. Cuman ini anak-anak telanya cuma satu ini. Pokok jok ketok ke besok. Cukur. Oh, cukur. Oh, siap lu. Gak apa, gitu gak apa. Oke deh, sebelum kita melakukan aktivitas berlari, ada baiknya kita warming up atau stretching terlebih dahulu, guys. Nah, di sini dipimpin oleh kawan-kawan dari komunitas untuk melakukan pemanasan agar semua peserta, baik dewasa dan anak-anak semuanya, melakukan pemanasan dengan layak terlebih dahulu agar meminimalis terjadinya cedera pada otot kaki kita. Kemudian acara diikuti oleh kata sambutan dari pihak panitia dan juga saya di sini, dan setelah ini kita akan langsung lakukan run. Nah, ini nanggain ya, hati-hati water hangat. Lanjut.
kencang belum tentu. Awas Roy. Yeah. Untuk yang kelima atas nama Ade Davi, waktunya 21 detik 13. Terbaik keenam atas nama Ade Zaki. Nah, acara hari ini ada dua sesi sebetulnya. Untuk sesi kedua ini dilakukan di area depan sekolah dan ini menggunakan arena dengan paving block guys atau cone block. Dan ini lebih menantang dikarenakan areanya tidak mulus akan tapi banyak bergelombang dan cukup membuat para runner kewalahan di sini. Dan di samping itu juga, sekalipun dibandingkan dengan yang mulus tadi untuk arena lapangan basket itu dia lebih licin, tapi di sini untuk tingkat kesulitan ini lebih tinggi guys. So itu dia keseruan acara anak-anak kita hari ini dan tentu saja sangat positif, sehat dan juga menyenangkan. Dengan harapan dengan program Play On Goes to School ini, komunitas kami dapat memberikan impact yang positif buat para stakeholder dan juga rekan-rekan komunitas. Di antaranya dengan misi kami adalah mengurangi dampak paparan gadget atau gawai di kalangan anak-anak guys. Dikarenakan aktivitas bermain dan olahraga outdoor ini tentu saja lebih positif dan sehat ya. So itu dia, terima kasih telah menyaksikan dan support terus komunitas Play On Indonesia. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih juga kepada para panitia dan juga pelaksana dan pihak sekolah Muhammadiyah untuk support dari event tersebut guys. So itu dia hari ini. Jangan lupa pastikan kalian saksikan juga video-video Street Mini Patwid lainnya di playlist yang ada di channel saya. Dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. See you.